unsur kesengajaan mungkinkah alasan mencari keuntungan diduga kepala desa Semurung tabrak Juknis. Kepala desa Semurung saat dijumpai di kediamannya kelihatan tidak senang dan tidak banyak komentar saat ditanyai permasalahan pembangunan jalan rabat beton serta program yang lainnya. Baik tahun 2017 maupun 2018 yang menggunakan anggaran APBN yaitu dana desa. Pak Rudin selaku Kaur Pembangunan menerangkan tidak tahu menahu terkait dana desa maupun jumlah anggaran dari setiap program, begitu juga keterangan Jairudin. Selaku ketua tim pelaksana kegiatan sekaligus menjabat sebagai Kaur Umum menerangkan itu semua dikendalikan oleh kepala desa. Salah satu program yaitu pembangunan jalan rabat beton M. Tobri selaku pekerja menerangkan proses pembuatan sangat diragukan ketahanannya. Sebab dibuat secara manual tanpa menggunakan mesin saat pengecoran jalan tersebut, serta tanpa menggali tapak dasar sebagai pondasi bangunan. Setelah memberi mal papan kiri dan kanan langsung ditaburi pasir, batu, semen, dan air diaduk di atas jalan tersebut secara manual. Untuk kelihatan meyakinkan dipoles dengan air semen pada kedua sisi jalan tersebut. Sebelum selesai pekerjaan tersebut, bangunannya sudah mulai rusak pada kedua sisi jalan tersebut. Sudah tentu dalam hal ini masyarakat sangat dirugikan. Dari Jambi, Fadli Adi, Tribrata TV, salam Tribrata.